Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi nasara wa taba'a wa ala. Nawaina ta'allum wa ta'alim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a wa intifa'a wa lifada wa lisifada wa alhatha ala tamassu bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila alhuda wa dalata ala alkhayri ibtigha'a marudatillah wa qurbihi wa thawabih wa maghfirati wa ridhani wa husna khatima inda al-ma wa rafa'a darajah fil jannah wa murafaqati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syafa'ati yawm al-qiyamah ala hadhihi an-niyyah wa kulli niyyah salih syamil akhirati dunya wal akhirah wa ila hadrati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-fatiha a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tersambung pengajian pada muka surat 436. Apa ni bacaan Al-Quran muka surat 436. Dari surah Fatir ayat 12. Surah Fatir ayat 12. Muka surat 436. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yastawil bahrani hadha هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير kita nipis ra qitmir ir yang belakang tu kan sebab ra tu waqaf mati, sebelumnya ada ya mati, kena nipis di situ.
ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. صدق الله العظيم. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وما يستوي البحران هذا عذب فرات. Dan tidaklah sama sekali kedua lautan sekalipun satu jenisnya. Yang satu tawar lagi memuaskan dahaga, menghilangkan dahaga serta sesuai diminum. Azbun furatun sa'igun syarabuh, sesuai untuk dibuat minuman. Wahada milhun ujaj, dan sebahagian lagi pula iaitu air yang masin lagi pahit. Wa min kullin ta'kuluna lahman tariya, dan dari sumber kedua itu sama ada air tawar ataupun air masin, setiap satu itu kamu dapati daging yang segar, tarian yang segar, hidup. Dan dapat pula kamu mengeluarkan benda-benda perhiasan untuk kamu memakainya. Talbisu talbasunaha, daripada dua tu, sungai, daripada air tawar pun ada sumber kehidupan, ikan yang kamu boleh makan, daging segar, milhun daripada laut masin, laut pun ada juga.
Dan daripada kedua tu ada juga sumber untuk kamu jadikan perhiasan seperti mutiara dan seumpamanya. Wa taral fulka fihi mawakhir, dan engkau melihat pula kapal-kapal melalui membelah air laut, air laut sungai itu berlayar di atasnya. Litabtaghu min fadlih, diadakan semua itu supaya kamu dapat mencari rezeki, dan wala'allakum tashkurun, dan supaya kamu sentiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Okey, dari pertama daripada ayat ni Allah menceritakan nikmat yang Allah sediakan untuk kita belaka. Kenapa Allah jadi angin kencang? Kenapa Allah jadi angin lembut? Kenapa Allah jadi panas, sejuk? Semua untuk kita belaka. Semua untuk keselesaan masyarakat umat yang berada di atas muka bumi. Itu nikmat Allah buat untuk kita. Allah siap hantar kita ni, dah ada dah rezeki macam mana nak makan, macam mana nak hidup, macam mana nak dapatkan air dan sebagainya. Semua semua lengkap. Cuma pandai-pandai cari je. Benda dah ada, cari sendiri. Kan? Dan disediakan air tawar dan air masin. Dalam ayat lain, وَبَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ, di antara kedua laut tawar masin tu ada barzakhun. La yabghiyan. Dalam ayat lain, فِيهِمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ, di antara dua tu ada sempadan yang tak boleh melangkau. Maksudnya tawar tak akan mencampur dengan masin, masin tak akan masuk ke sini. Memang betul tuan-tuan. Kan? Kita tengok di antara, malah di antara dua laut yang sama-sama masin. Yang ni pun masin, masin. Tapi ni laut lain. Ni laut lain. Juga ada sempadan bordernya. Sehingga tak bercampur yang ni ke sini, yang ni ke sini. Malah kata ahli saintis juga mengatakan kehidupan ikan dalamnya pun juga dia tak boleh. Yang duduk dalam laut ni, saya tak tahu pula laut sempadan dengan laut apa. Mungkin laut Atlantik ke dengan Hindi ke, betul tak tahu kan, ada sempadannya. Yang kehidupan ikan sini takkan pergi, boleh pergi sana. Dia pergi pun dia tak boleh duduk lama, dia kena patah balik dalam laut dia. Begitu yang ni takkan pergi sana. Yang tawar pun macam tu. Ikan keli campak dalam laut, mati dia. Kan? Ikan kembung, ikan temenung, ikan apa daripada laut campak dalam perigi, tengok, mati dia, tak boleh hidup. Jadi begitulah kehidupan pun takkan boleh hidup dalam air yang berbeza. Jadi Allah Ta'ala dah buat, sengaja Allah buat macam tu, ada faedahnya. Ada sebab. Ada sebabnya. Seperti mana kita juga, kan, ikan mungkin dia tak mampu nak sesuaikan. Kadang-kadang kita juga tak sesuai duduk di iklim lain daripada kita. Kan? Mungkin ada orang yang boleh accept, boleh berubah dia punya badannya, ketahanannya, sehingga dia boleh terima iklim salji contohnya. Orang sana pula duduk sini. Tapi ada orang yang tak mampu nak berubah. Dia pergi tak boleh selesa. Seperti saya pun heran, ada kawan dulu mengaji Mesir. Dia pergi sekali dengan saya, tapi dia tak boleh duduk. Dia tak boleh duduk di Mesir. Dia kata panas pelik sangat, luar macam. Lain kali tak jadi tamu belajar, balik itu je. Kan? Jadi ada yang tak mampu nak hidup di cuaca lain dan sebagainya. Ada hikmahnya. Allah Ta'ala sebut, وَمِنْ كُلِّنْ تَأْكُلُونَ لَحْمَنْ طَرِيَّ. Tapi kedua-duanya ada sumber makanan. Campaklah iklim manapun, ada kehidupan mampu dia cari makan di sana. Duduklah tempat salji pun, di Eskimo sana, dia mampu cari makan, boleh hidup. Ada, Allah siap dah, cari je, cari je. لَحْمَنْ طَرِيَّنْ وَتَسْتَخْرِيُونَ مِنْ حَلَّةً تَلْبَسُونَهَا. Dan kedua-dua sumber tu juga boleh mengeluarkan perhiasan-perhiasan yang boleh kita jadikan perhiasan kegembiraan kita. Bayangkan Allah siapkan kita daripada untuk hidup, untuk gembira, untuk bersukaria, semua ada siap. وَتَّرَ الْفُلْكَ مَوَاخِرْ فِيهِ مَوَاخِرْ. Kamu tengok laut jalan atas laut, kapal jalan atas laut. Itu semua Allah sengaja buat macam tu. Allah izinkan kapal tu berterapung. Walaupun kita kata, boleh dengan alat begini, dengan kipasnya, dengan lubang anginnya dan sebagainya. Memang itu sebab mungkin itu Allah tak izin tenggelam, tenggelam juga. Kita bertaru min fadlih, kamu guna kapal di atas laut untuk kamu cari rezeki. Nelayan cari rezeki, orang kapal nak hantar barang ke sana cari rezeki. Semua tu untuk apa? Allah nak dengar satu benda je. Allah sedia macam-macam untuk kita. Macam-macam makanan, perhiasan, kenderaan, semua boleh kita guna. Tapi Allah nak dengar satu benda je. La'allakum tashkurun. Kau bersyukur tak dengan aku? Itu yang tuan. Allah nak tengok kita bersyukur tak? Tak bersyukur, aku akan tarik nikmat tersebut. Ataupun kamu boleh guna, tapi penggunaan kamu menambah dosa, azab, bakal azab kamu di akhirat nanti. Jadi semua kita kena
apa ni, disudahi nikmat yang kita kecapi dengan syukur pada Allah Ta'ala. Syukur mungkin pada lidah sahaja, tidak semata-mata pada lidah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Itu salah satu daripada amalan syukur kita. Tetapi syukur juga digambarkan dengan amalan jawarih, amalan perbuatan anggota badan kita. Kita bersyukur dengan tenaga kita guna untuk solat. Kita bersyukur dengan itu kita guna untuk puasa, zakat dan sebagainya. Maka kata Imam Qurtubi, tak salah saya, dia katakan segala amalan yang kita buat itu menandakan kita bersyukur atas nikmat yang Allah kurniakan. Kalau betul-betul ikhlas, maka syukur kita juga ikhlas, diterima di sisi Allah Ta'ala. Juga dikira kita bersyukur bila kita guna tersebut dengan sebut nama Allah. Guna nikmat makan dengan bismillahirrahmanirrahim, naik kenderaan dengan subhanallazi sakharana dan sebagainya, itu tanda juga kita bersyukur ke atas nikmat yang Allah kurniakan. Yuljil laila fin nahar, lagi ada macam-macam lagi nikmat yang Allah sediakan. Yuljil laila fin nahar, Allah ganti malam pada siang. Siang cerah, Allah datang malam pula. Sebab badan kita ni perlu pada dua keadaan. Perlu pada cahaya, perlu pada rehat daripada cahaya. Kan? Cahaya matahari kita perlu juga. Tapi tak boleh cahaya 24 jam. Bahaya badan kita. Dan kita perlu juga gelap. Dan tak boleh gelapnya 24 jam. Bahaya juga badan kita. Perlu itu, perlu ini, Allah bagi kedua-dua sekali. Allah siapkan. Wa yuljun nahara fil lail, ganti malam itu kepada siang. Wasakhara syamsa wal qamar, Allah yang permudahkan matahari dan bulan. Allah yang permudahkan untuk penggunaan kita. Kan? Matahari tak bergerak, bumi yang bergerak untuk dapatkan cahaya dan gelap daripada cahaya. Jadi wal qamar, bulan juga ada gelapnya, ada cerahnya. Kalau bulan cerah saja tak ada gelap-gelap, tak ada jadi hilang cahaya, bahaya pula pada laut. Kan? Air akan pasang-pasang, naik-naik dan sebagainya. Begitulah keadaan. Semuanya Allah siapkan untuk kegunaan kita. Apalagi yang kita tak ada, apalagi kita tak cukup, semua Allah siapkan dah. Kamu guna, silakan guna. Tapi aku nak dengar syukur daripada engkau. Itu yang Allah minta. Kullu yajri li ajrin musamma, semua perjalanan matahari, bulan ada tempoh. Ada tempoh dia. Sampai masa dia stop, sampai masa dia mati. Oh, alam ni pun hidup dan mati. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum, semua benda bertasbih dengan memuji Allah Taala, memujinya, cuma kamu je tak faham zikir dan tasbih mereka, termasuk matahari, bulan dan sebagainya sedang berzikir pada Allah Ta'ala. Dan mereka hanya patuh pada perintah Allah. Allah kata stop, stop lah diorang. Tak boleh bergerak. Tak, jangan bagi cahaya, tak ada lah cahaya. Kan? Malah terangkan cahaya, panaskan lebih, panaslah dia. Kullu yajri li ajrin musamma, ada tempoh masing-masing. Semua kehidupan yang Allah hidupkan di muka bumi ini, manusia, binatang, pokok, bulan, bintang, batu dan sebagainya, ada mati dia. Ada hidup, ada mati. Dan yang ada hidup, ada mati, dia sedang berzikir kepada Allah, kecuali manusia dan jin, yang mana mereka kadang-kadang membantah, tak mau berzikir kepada Allah Ta'ala. Jadi zikir juga merupakan salah satu daripada perbuatan syukur. Menyebut nama Allah, ya sama dan perkataan ya Allah, la ilaha illallah, astaghfirullah al-azim, subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim. Apa je bentuk zikir, itu juga syukur daripada lidah kita, bersyukur atas nikmat Allah Ta'ala. Zalikumullahu rabbukum lahul mulk, demikianlah Allah Tuhan kamu. Allah lah yang menjadi Tuhan kamu, bagi dialah segala penguasaan. Semua hak milik dia punya. Dialah yang berkuasa. Sebab apa Allah kata demikian? Sebab Allah sebut tadi, semua berjalan ada tempoh mati hidup dia tu. Ajal dia. Jadi siapa pemilik dia? Allah pemilik. Terpulang pada Allah nak matikan awal, nak matikan lambat, nak bagi lebih awal apa ni, ajalnya, ataupun nak dilanjutkan, tu hak dia. Zalikumullahu rabbukum lahul mulk, Allah yang punya. Walladzina tad'una min dunih ma yamlikuna min qitmir, yang melakukan semuanya itu ialah
Allah Ta'ala. وَالَّذِينَ تَدَعُونَ مِنْ دُونِهِ, dan mereka yang kamu sembah, kamu meminta selain daripada-Nya, selain daripada Allah, iaitu berhala-berhala dan sebagainya, مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرِ, tak mampu pun mempunyai, memiliki walaupun kulit biji kurma. Kulit biji kurma. Apa ni? Al-qishru minan nawah. Kulit biji kurma, tuan-tuan, dan yang dalam tu tisu putih tu. Kan, tisu nipis. Menutup di antara isi kurma dengan kulit, dengan biji kurma yang kerai tu, dia ada tisu putih, selaput putih. Maksudnya benda tu kita nampak remeh, Allah, macam benda yang mudah je. Dia orang yang kamu minta pada berhala tu, berhala nak buat benda tu pun tak boleh. Maksud benda yang kamu nampak mudah, simple, ringan, kecil punya hal, tak ada macam tak ada apa-apa faedah, yang tu pun dia orang tak boleh nak buat. Allah hina kepada mereka. Dan mereka tak mampu untuk miliki walaupun sekecil senipis itu, kan. Jadi itu penghinaan kepada benda-benda yang dianggap Tuhan oleh sebahagian masyarakat yang sesat. Maka Allah kata, dia orang tu sekecil itu pun tak mampu nak buat. Buat apa kamu nak sembah dia? Tak ada faedah. Allah nak menanamkan keimanan. Allah beritahu, yang jadikan langit bumi, matahari, bulan, bintang, semua aku punya, kata Allah. Laut tu tak campur tadi, aku yang buat. Kapal boleh lalu, aku yang izinkan. Semuanya aku yang buat, kata Allah Ta'ala. Kenapa kamu pilih nak sembah berhala, sedangkan berhala tu nak buat benda tu pun tak mampu sekecil itu. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau kamu bersungguh juga nak minta doa, minta kebenaran, minta izin apa-apa pun daripada mereka, la yasma'u du'aakum, mereka tak akan dengar pun permintaan kamu, doa kamu. Mereka tak tahu pun mereka ni siapa, berhala yang disembah. Tak tahu apa pun. Walau sami'u mastajabu lakum. Seperti mana orang Allah Ta'ala nak sebut bahawa berhala tak ada kuasa, tak mampu nak dengar, tak mampu nak respon pun. Seperti Bani Israel di zaman Nabi Musa AS. Mereka ni, orang kata apa? Mereka terpengaruh dengan da'yah daripada Musa Samiri. Nabi Musa. Ada seorang lagi nama Musa juga, tapi daripada keturunan Samurah, disebut Samiri. Musa Samiri, satu orang. Dia kawan akrab, kawan rapat dengan Nabi Musa AS. Ketika mana mereka telah lintas laut sampai ke semenanjung Sinai, di Mesir sekarang ni, di situ, maka Allah panggil Nabi Musa untuk naik ke Gunung Saint Catherine. Kan? Gunung yang ada di Sinai. Alhamdulillah saya berpeluang naik panjat. Dikatakan gunung tu tempat Nabi Musa berzikir, munajat, doa pada Allah Ta'ala. Orang yang naik gunung tu ramai. Bukan orang Islam je yang berebut nak naiknya. Ada Yahudi pun ramai, Kristian pun ramai. Di puncak gunung tu ada bangunan macam besar-besar kabin tu, dijadikan surau. Tak ada kunci mangga pun. Ada satu lagi besar tu juga, dijadikan gereja. Sebelah-sebelah tu dekat-dekat. Surau kat situ, gereja kat sini. Kunci mangga punya besar. Kan? Tak siapa buka pun mangga tu tak ada. Surau yang kita duduk semayang, tak berhenti orang semayang. Cukup waktu orang semayang. Jadi, masa saya naik tu, kami naik tengah malam. Pukul lebih kurang lah 1 pagi, 2 pagi. Sampai sebelum subuh di sana, tunggu waktu fajar. Oh, tengok fajar naik menyingsing cantik. Dengan cahaya fajar. Kita pun azan subuh. Waktu tu orang Jepun ke Korea lebih kurang macam itulah, yang mata sepet-sepet ni. Rasa Jepun kot. Dia orang pun naik sama dengan kami. Kan, lelaki perempuan satu grup. Naik sampai atas puncak, dia orang nak masuk dalam gereja tu, tak boleh masuk, kunci kan. Dia orang Kristian lah kot, nak masuk gereja. Kunci. Jadi kita pun pelawalah, gile-gile duduk sembunyi dalam surau tu, maksudnya nak lindung benda angin sejuk. Waktu angin sejuk, dan ada sikitlah saki-baki salji lagi puncak tu. Kita pun akhirnya time semayang subuh, kita minta kebenaran untuk dia orang keluar, kami nak semayang subuh sini. Dia orang semayang, kita pun ambil wuduk semayang. Dia orang heran tengok kita ambil air wuduk.
Sebab apa? Sejuk kita ni, dia orang semua pakai sarung tangan. Dengan baju tebal yang cakap lah kan. Sarung tangan tu nak buka sarung tangan pun, gedi-gedi-gedi sejuk. Angin sejuk. Tapi dia tengok kami ambil wuduk. Air lagi, kena air. Dah lah sejuk, ambil wuduk dengan air. Walaupun ambil wuduk lap-lapnya, setiap tuala kat sini. Sikit je air, suuk, ambil tuala, lap terus, lap. Tak tahan sejuk tu. Angin, Masya Allah. Jadi selesai sembahyang subuh, dia orang pun sembahyang. Macam sembahyang dia lah, cara Kristian itu. Tak tahu dia baca buku apa atau padri dia pakai macam sayap Superman. Sayap Superman, kan? Dalam sayap, kat belakang sayap tu ada salib. Ha. Jadi baca ngonga-ngonga-ngonga-ngonga sambil matahari naik. Waktu matahari naik tu, pemandangan yang cantik. Jadi bila matahari naik, rupanya dia sujud. Dia turun sujud, bongkok-bongkok-bongkok-bongkok ke arah matahari tu. Dia orang ni Jepun kot. Gitulah sebenarnya Kristian ni. Dia masuk dalam satu agama nak merosakkan. Tujuan dia nak rosakkan agama tu. Jadi dia orang kan sembah matahari. Dia pun buatlah, okey tak apa kau nak sembah matahari tak apa. Tapi yang buat salib, yang penting salibkan. Jadikan campur aduk. Nak rosakkan agama. Memang dalam Quran bersebut, Kristian Yahudi, tujuan dia nak masukkan agama dia kepada orang Islam contohnya, nak rosakkan. Tujuannya nak rosakkan agama Islam orang tu. Nak rosakkan agama orang tu, masukkan Kristian. Bukan tujuan nak tarik orang tu ikut agama macam kita, nak ajak orang Kristian masuk Islam supaya dia ikut agama kita, dia tinggal segala agama dia. Dia tak, biar campur aduk tak apa. Jadi mereka juga menyembah kepada alat-alat tertentu seperti matahari dan sebagainya. La yasma'u du'aakum. Allah kata kalau kamu minta pada mereka, mereka tak dengar apa pun. Jadi kadang-kadang kita pula ditakut-takut kau, jangan cakap lebih-lebih tu kan. Kadang-kadang masa zaman budak-budak dulu, kita ditakutkan lalu depan tokong ke apa, oh jangan cakap kuat-kuat. Kang satgi telur bengkak, telur bengkak. Kan, jangan cakap pelik-pelik, telur bengkak ya. Kau tahu. Nak masuk hutan kena minta izin tok nenek, kang telur bengkak, semua telur bengkak kan. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalau mereka dengar, kalau boleh dengar pun. Nak ceritanya tadi Samiri, Musa Samiri. Nak cerita Musa Samiri ni. Jadi dia buat patung selembu. Dia ambil tanah. Musa Samiri ni kita cerita dulu asal usul dia. Dia berasal daripada Bani Israel, daripada seorang perempuan yang berzina. Perempuan berzina, mak dia ni malu kerana dia mengandung, dia lari menyendiri duduk di gunung. Tempat sunyi. Akhirnya dia lahirkan anak, dia tinggal macam tu, buang anak, tinggal gitu. Dia balik. Anak tu Allah datangkan Jibril AS, diceritakan dalam Tafsir Ibn Kathir. Datangkan Jibril, Jibril pelihara budak tu. Kan? Sampai besar. Jadi budak tu kenal macam mana langkah Jibril, walaupun orang nampak macam manusia. Dia tahu itu bukan manusia, itu Jibril. Jadi diringkaskan cerita, dia berkawan rapat dengan Nabi Musa AS. Bila Nabi Musa naik ke Jabal Saint Catherine tadi ni, bermenajat 40 hari. Selama 40 hari atas, Nabi Musa turun, tengok-tengok. Masa duduk atas tu, Musa Samiri ni dah mula sebarkan ilmu sesat. Dia kata Musa, Nabi Musa, Nabi Musa yang naik menajat tu, pesan kat aku supaya sementara Nabi Musa tak ada di bawah, kamu kena ikut aku. Semua orang percaya. Dan kamu kena sembah benda ni, berhala yang dia buat. Patung lembu tu yang dia buat. Patung lembu tu, orang Bani Israel ni kagum. Kagum sebab apa? Sebab ada suara lembu. Ada keluar suara. Dari mana Musa Samiri cipta patung tu ada suara? Disebutkan Tafsir Ibn Kathir. Menceritakan bahawa dia kenal langkah Jibril tadi ni. Jadi nampak lelaki yang jumpa Musa sebelum Musa naik ke gunung menajat 40 hari, lelaki itu bukan manusia. Itu Jibril. Jibril sampaikan wahyu kepada Musa, so Musa naik. Jadi dia tahu itu langkah Jibril, itu Jibril yang datang. Maka dia pergi ambil tanah, tapak kaki kuda yang ditunggang oleh lelaki itu yang dia tahu kata Jibril. Dia ambil tanah tersebut, dia sumbat dalam patung berhala tadi. Patung lembu yang dia buat. Maka dengan bacaan dia tertentu, keluar suara. Kan, dia orang bodoh sebab tak ada ilmu. Terputus ilmu agama. Sebab mereka duduk bawah taklukan Fir'aun sekian lama. Jadi tak ada ilmu agama. Jadi bila Musa Samiri kata, inilah Tuhan kamu yang Nabi Musa sana, yang munajat tu pesan suruh kamu sembah. Sementara dia tak ada, kamu kena sembah yang ni.
Orang Bani Israel ramai yang patuh pada dia kerana kebodohan. Jadi dia keluar suara menyebabkan mereka kagum kepada berhala tersebut, menganggap itu betul Tuhan. Ya, berkata Allah kata, kalau mereka boleh, benda tu boleh respon sama ada keluar suara ataupun kamu dengar, mastajabu lakum, sudah pasti mereka takkan mampu menunaikan apa-apa permintaan kamu. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, pada hari kiamat nanti mereka tetap mereka yang mengingkari perbuatan itu dengan syiriknya kepada dengan perbuatan syirik kamu. Dan ingatlah, tidak ada yang dapat memberitahu kepadamu wahai Muhammad akan hakikat yang sebenarnya seperti yang diberikan Allah yang Maha mendalam pengetahuannya. Okay. Jadi kita ni nak tahu sesat ataupun tidak, semua berpandukan pada agama yang Allah tetapkan. Kadang-kadang kita menilai sesuatu perbuatan nampak baik, oh bagus, tapi pada syariat Islam nampak tak baik benda tu. Kadang-kadang kita nampak tak baik tapi syariat Islam kata baik, kan? Jadi kayu ukur kita adalah bergantung kepada pandangan daripada Allah, daripada Al-Quran dan sebagainya. Contoh bersalaman di antara lelaki perempuan, mungkin kita anggap oh bagusnya budak muda ni salam semua lelaki perempuan, baiknya dia, kan? Kita rasa baiklah, apa ni, dia macam peramah, salam salam salam. Tapi Islam nampak benda tu tak baik kerana bercampur antara apa ni yang bukan mahram dan sebagainya. Dan mungkin bagi pandangan mata syarikat, masyarakat, pandangan manusia nampak tak baik, tapi benda tu adalah mulia dalam syariat Islam. Seperti contoh, mungkin orang nampak sembelihan itu benda yang menyiksa binatang, sembelih, tapi itulah yang terbaik daripada mata kacamata Islam. Seperti juga amalan-amalan yang kita lakukan macam menti haji, oh duduk tengah panas bahaya, apa ni berkumpul ramai bahaya dan sebagainya, sembelihan, korban dan sebagainya, semua itu daripada kacamata Islam benda yang mulia, benda yang baik. Semua berpandu kepada kacamata Islam. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan ingatlah, tidak ada yang dapat memberitahu kepada kamu wahai Muhammad akan hakikat yang sebenar seperti yang diberikan oleh Allah Taala. Tak ada maklumat yang nak menentukan, yang nak cerita sebenar-benar benda baik buruk ni, tak ada, ada sumber lain kecuali semuanya dari sumber Al-Quran, sumber apa ni, hadis semata-mata, tidak ada yang lain. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah, kita beri ruang pada adhan insyaAllah. Ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Oleh kerana Allah maha berkuasa atas setiap sesuatu, maka wahai manusia sekalian, kamulah yang sentiasa berhajat, yakni fakir. Fakir ni maksud sangat, sangat perlu, sangat perlu, sangat berhajat kepada Allah dalam segala perkara. Sedang Allah, dialah sahaja yang maha kaya lagi maha terpuji. Tuan-tuan para hadirin sekalian, barang siapa yang menganggap bahawa dia tidak perlu pada sesuatu pertolongan Allah Ta'ala, maka sudah jadi kafir. Sedangkan kita wajib menganggap bahawa kita ni sangat perlu pada Allah Ta'ala dalam semua perkara. Allahus Samad, Allah Ta'ala sebut dalam surah Ikhlas. Allahus Samad, Allah adalah tempat tujuan segala-galanya. Kita nak minta hajat kepada Allah, kita nak minta pertolongan daripada Allah, nak minta selamat daripada Allah, nak minta apa pun semuanya Allah punya. Kita nak bergerak, kita dapat nikmat ni, Allah yang bagi, semua daripada Allah Ta'ala. Sehingga kan perkara sekecil manapun, contoh rambut kita kan ditiup angin macam tu boleh bergerak, semuanya dengan izin Allah. Kalau Allah tak izinkan, tak akan boleh bergerak walaupun sekecil manapun. Wallahul ghaniyyu wallahu huwal ghani, Allah lah yang maha kaya. Maksudnya kalau macam tu, kan, kita anggap macam mana Allah nak kawal semuanya, itu jangan kita pertikaikan. Kerana Allah maha berkuasa atas setiap sesuatu. Sehingga dalam juga permintaan Allah takkan mengurangkan kekayaan Allah. Apa yang kita minta pada Allah Ta'ala takkan mengurangkan kekayaan Allah Ta'ala. Allah pasti boleh tunaikan. Hadis Qudsi Allah Ta'ala sebut juga, hadis ini letak dalam kitab
40 buah hadis Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. 40 buah hadis, 40. Salah satu hadisnya itu berkaitan hadis Qudsi. Allah Ta'ala berfirman, ya bena Adam, wahai anak Adam, lau anna insakum wa jinnakum, kalaulah seluruh manusia kamu, seluruh manusia dan seluruh jin, ijtama'u, kamu berkumpul semuanya untuk meminta sesuatu yang paling besar-besar, minta yang paling hebat-hebat, minta yang besar-besar punya permintaan. Nasihat, Allah mampu menunaikan segala permintaan kamu yang sekiranya permintaan kamu itu kumpul semua manusia, dikumpulkan semua jin, seolah-olah hanya macam air setitik yang jatuh daripada jarum yang dicelup di tengah lautan. Air jarum celup dalam laut, angkat, bau setitik jatuh kan, tap setitik daripada muncung jarum tu, itu je permintaan kamu wahai sekalian manusia sekalian jin. Laut yang luas terbentang tu kekayaan aku, kata Allah. Itu khazanah aku yang masih luas. Tak kurang pun, tak kurang pun. Rugi tak kalau kita celup satu jarum, ambil satu titik air tu. Tak rugi pun laut. Laut takkan rugi pun. Punya banyak kekayaan Allah Ta'ala. Allah maha kaya. Maha kaya Allah, tidak ada sempadannya dan tidak ada penyudah. Kutlah, katalah semua boikot. Manusia semua tak sembah Allah. Makhluk apa pun tak ingat Allah Ta'ala. Adakah kekayaan Allah tu down, jatuh, hilang, jadi miskin balik? Allah jadi miskin? Tak. Kekayaan Allah tak bergantung pada makhluk. Kekayaan Allah tak bergantung pada makhluk. Kekayaan Allah tetap maha kaya walaupun tak ada seorang pun yang beriman pada Allah. Maha terpuji Allah tetap maha terpuji walaupun tak ada seorang pun beriman pada Allah Ta'ala. Tetap. Malah kalau kesemua manusia jin beriman dengan sepenuh-penuh, sekuat-kuat iman, setebal-tebal iman, tak menambah sedikit pun kekayaan Allah. Tak menambah-nambah pun sikit, walaupun sedikit, kepujian Allah Ta'ala. Tetap dah Allah dah maha cukup lengkap dah. Jadi, terpujinya Allah, mulianya Allah, kayanya Allah, maha kayanya Allah, bukan kerana makhluk. Bukan kerana makhluk. Kita mungkin sebab kita jadi kaya, sebab ada orang bawahan yang bekerja untuk kita sehingga kita tu kumpul kekayaan. Seorang tu jadi mulia, disanjung, dipandang mulia tinggi, kan? Disebut-sebut nama dia, dimuliakan. Sebab apa? Sebab ada orang yang puji dia. Kalau semua orang tak nak patuh dia, tak nak dengar cakap dia, tak nak muliakan dia, apa jadi? Dia tetap mulia tak? Tak mulia, dia akan down, jatuh habis semua. Begitulah berlaku pada pemimpin-pemimpin dunia, kan? Waktu orang puji dia, dia jadi mulia, dibesar-besarkan, disanjung-sanjung dia. Tapi bila orang tak ngundi dia lagi dah, orang jatuhkan dia, memang tak ada apa, habis. Tak dipandang hebat lagi dah. Jadi huwal ghaniyyu, Allah maha kaya, yang kaya kekayaan Allah itu tidak bergantung pada mana-mana makhluk. Al-Hamid, maha terpuji Allah, bukan kerana makhluk memujinya, tidak. Memang terpujinya Allah Ta'ala kekal abadi. In yasha' yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid, dan jika ia mahu, niscaya ia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru, wahai si penyembah-penyembah berhala. Allah boleh hapus licin penyembah berhala, tinggal generasi yang baik-baik saja. Tapi memang ketetapan Allah, apa tu, ada yang baiknya, ada yang jahatnya. Ada yang ahli syurga dan ada ahli neraka. Begitulah apa ni, Allah Ta'ala ciptakan makhluk di muka bumi ini, manusia dan jin. Wa ma dhalika 'ala Allah bi'aziz, dan perlaksanaan yang demikian itu tidaklah sukar bagi Allah. Allah nak hapuskan kesemua, senang bagi Allah. Bukan benda yang payah. Allah nak hidupkan kesemua, bukan benda yang payah bagi Allah Ta'ala. Senang. Berapa ramai dah Allah binasakan kaum, ganti generasi yang lain. Seperti kaum Nabi Nuh AS. Yang menentangnya, Allah hapuskan semua sekali, tenggelam. Lenyap sekali je. Allah ganti generasi baru, yang beriman-beriman pada Allah. Tapi lama-kelamaan, ada juga akan Allah sengaja timbulkan pula orang yang menentang agama Allah Ta'ala, sehingga didatangkan Nabi yang lain.
wala tanziru wanziratu wizra ukhra, dan ketahuilah seseorang pemikul itu tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain. Dan jika seorang yang berat tanggungan dan seseorang yang berat tanggungnya dengan dosa memanggil-manggil orang lain untuk menolong memikul sama bebannya itu, tidak akan dapat dipikul sedikit pun daripadanya walaupun orang yang diminta pertolongan itu dari kerabatnya sendiri. Tak ada siapa ditolong, tuan-tuan. Dosa yang dia tanggung tu dia sendirilah tanggung. Tak ada nak minta tolong orang lain, tolong ambil sikit dosa aku boleh tak? Tak. Kecuali dalam hal apa ni, hak, dalam hal hak pen, apa ni, tertunainya hak. Jikalah seseorang yang dipertanggungjawabkan pada satu tempat tapi dia tidak melaksanakan hak tersebut, maka akan dituntut hak tersebut. Seperti yang Nabi sebut dalam hadis tentang muflis tersebut, maka siapa yang tidak menunai haknya, maka orang itu akan datang tuntut balik di akhirat nanti. Si anak datang tuntut dengan bapa kerana tak menunaikan haknya sebagai ketua rumah, iaitu mengajar anak-anak sembahyang, mengenali Rasulullah SAW, menunaikan hak sebagai seorang bapa, ketua rumah. Begitu juga isteri akan datang tuntut dengan suaminya kerana tidak, suaminya tidak menunai haknya sebagai suami. Kan? Iaitu apa? Hak menasihati kalau isterinya terlaku melakukan perkara maksiat. Ni tak, dia pun tumpang seronok sama. Tumpang seronok sama, na'udzubillah min dzalik. Maka isteri akan datang tuntut, cik abang dulu kau tak pernah suruh kami sembahyang, tak pernah suruh kami tutup aurat dan sebagainya. Maka sekian Allah akan potong daripada pahalanya akan diberi kepada orang yang menuntutnya. Itu lain. Itu kan dalam bab ni. Tapi yang disebutkan ni, orang tu punya dosa, orang lain tak ada akibat apa pun. Tak menanggung pun. Yang tiada kaitan dengan hak-hak tuntutan-tuntutan tertentu. Wa in tad'u musqalatan ila himliha la yu'mal minhu shay'un walau kana dha qurba. Kalau dia merayu pada bapak dia, tolonglah tanggung dosa dia, takkan sama sekali. Bapak takkan tanggung. Bapak minta tolong anak, tolonglah ambil dosa aku sikit, beban banyak sangat ni. Anak kata, nafsi, nafsi, aku punya hal, aku punya hal, engkau punya, engkau punya hal. Takkan. Walau kan ada qurbah, walaupun antara adik-beradik yang terdekat. Innama tundirul ladhina yakhshawna rabbahum bilghaibi wa aqamus salah. Sungguhnya engkau Muhammad hanya memberi peringatan kepada orang yang takut melanggar hukum-hukum Tuhan semasa mereka tidak dilihat orang dan semasa mereka tidak melihat azab, azab Tuhan, serta mereka mendirikan solat. Ini syarat. Wahai Rasulullah, engkau bagi amaran, bagilah amaran, jangan buat benda ni, azabnya macam ni, jangan buat benda ni, ni siksaannya. Bagi amaran. Tapi amaran kau tu tak semua orang boleh terima. Biasa. Nak menunjukkan kepada kita, kita juga demikian, kita ajak orang buat baik. Walaupun kita rasa macam dia kawan kita, mungkin dia akan terpengaruh dengan cakap kita suruh dia buat baik. Tak juga. Mungkin ada sebahagian yang terpengaruh, ada sebahagian yang tak nak ikut. Kan? Itu lumrah. Tapi tugas kamu hanya sampaikan. Sampaikan. Biasanya yang ambil peringatan daripada apa yang kamu nasihati hanya orang yang bimbangkan, takut pada Allah saja. Dia akan ambil apa ni, nasihat engkau. Wa aqimus solat, dan sentiasa mendirikan solat. Kata para ulama, orang yang tak mulakan dengan solat susah untuk menerima ajaran agama yang lain. Sembahyang tu pembuka kunci untuk dapatkan ilmu-ilmu lain. Jaga sembahyang, insya-Allah Allah akan datangkan pintu kebaikan yang banyak. Man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi, dan siapa yang membersihkan dirinya daripada perkara yang dilarang, taubat daripada dosa, tinggal perbuatan syirik, larangan Allah, maka sungguhnya ia melakukan pembersihan itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Kita berubah, bertaubat, berhijrah daripada buruk kepada baik, semuanya untung, tak untung, rugi dan sebagainya, kita yang punya. Untungnya kita juga yang dapat untung. Menanggung sendiri. Kepada Allah jualah tempat kita dikembalikan. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan para hadirin, jangan salah faham. Ada pahala yang kita punya akan sampai pada orang lain.
ada dosa yang kita punya mungkin sampai pada wali. Wali tanggung juga. Seperti kalaulah seorang tu man sanna sunnatan hasanah, siapa yang mencetuskan atau mengajakkan satu benda yang baik, sehingga benda yang baik yang dia ajar tadi ditiru oleh orang, maka semua pahala tu orang tu buat. Mungkin orang yang mula mengajar dah masuk kubur, pahala daripada orang yang hidup buat-buat tadi semua sampai mengalir. Itu sampai. Begitu juga kejahatan, kita dulu seorang tu pernah mengajar benda yang maksiat, dosa, jahat, maka benda tu ditiru, semua mengalir dosanya tanpa henti. Tanpa henti. Tak berhenti, tuan-tuan. Kerana dialah punca yang menyebarkan benda tu. Sama ada yang baiknya maupun yang buruknya. Begitu termasuk hubungan di antara bapa dan anak. Kalau bapaknya tak pernah mengajar benda yang baik, malah mencontohi di hadapan anaknya perkara yang tak baik, sehingga perkara yang tak baik daripada bapa tadi, anak pun tiru. Maka dosa daripada anak buat tu, tuan-tuan, mengalir ke bapa juga. Mengalir, tuan. Dia kena tegur, benda ni tak boleh buat, benda ni tak boleh buat. Kena bagi tahu. Begitu juga benda yang baik, benda kebaikan, apa yang dia suruh ataupun dia tak suruh, dia buat depan anak, anak tu tiru-tiru buat, sehingga besar pun masih meniru perbuatan baik bapaknya, maka kebaikan tersebut seolah bapak dia sendiri yang buat, di sudut pahalanya mengalir terus menerus tanpa henti. Tapi yang ni yang tiada kaitan hubungan di antara demikian, tiada kaitan, maka kita tak menanggung dosa orang tu. Ini nak sebutnya khususnya pada Nabi SAW, tugas engkau beri peringatan pada orang Quraisy supaya terima Islam. Sampaikan, tak terima akibatnya macam ni, azab macam ni. Dia orang tak terima, dosa dia orang bukan engkau punya tugas nak tanggung. Tak, kau tak terlibat pun. Engkau sampai dah. Jadi begitulah tindakan kita, tuan-tuan. Bila kita nasihati orang, orang tu tak nak ikut, tu dia punya hal. Dan dia berurusan dengan Allah Ta'ala. Allah nak bagi terima, tak bagi terima. Tugas kita dah tertunai. Kita dah laksanakan tugas menyampai. Dan indar, beri peringatan. Jangan takut-takutkan dengan perkara yang lebih-lebih pula. Takut-takutkan dengan apa yang Allah takutkan cukup. Tak semayang akan dikenakan azab. Satu waktu tinggal, 80 hukum. Satu hukum diazab dalam neraka jahannam. Satu hukum sama dengan 80 tahun. 80 tahun yang mana satu harinya bersamaan dengan satu tahun. Bayangkan satu waktu, satu hukum 80 tahun. Nilai satu hukum tu sama dengan 80 tahun. Satu waktu rendam dalam neraka 80 tahun. Yang mana 80 tahun tu ikut hitungan akhirat. Hitungan akhirat 1000. Satu hari akhirat 1000 tak. 1000 tahun di dunia. Masya Allah, tuan-tuan. Baru satu waktu yang disengaja tinggal. Beri peringatan yang tu ada sumbernya daripada Quran dan hadis. Jangan melampau-lampau yang lain. Kamu tak semayang nanti akan apa ni, kilat datang panah. Tak ada pun sebut dalam Quran macam tu, kilat datang panah. Kan? Jangan menakut-nakutkan. Innamatun dirul ladhi disebutkan dalam tafsir. Al-Munim menyebut, Allah hanya terima amaran yang kamu sebut pada orang, apa yang ada daripada sumber sahaja. Jangan lebih-lebih. Wa indharul Quranil Karim man yakhsha iqab Allah Ta'ala fi sirri wal alan. Wa qabila mu'ayatil azab. Siapa yang takut akan azab Allah Ta'ala dalam keadaan sunyi-sunyi dan terang-terangan, maka orang tersebut saja diterima amalan dia. Jadi kita kena sentiasa timbulkan rasa takut dan bimbang. Takut azab, takut siksa Allah, takut murka Allah Ta'ala. Sehingga kita sentiasa bertaubat, minta ampun pada Allah Ta'ala dalam semua keadaan kita. Taubat dan ampun ni pembersihan kita buat selama-lamanya. Walaupun, tapi mustahil lah tak terlibat dengan dosa. Walaupun orang tu tak terlibat dengan dosa, tetap dia dituntut untuk bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayuhal mu'minun. Wahai orang mukminin sekalian, orang beriman sekalian, kamu kena bertaubat pada Allah Ta'ala. Walaupun kamu rasa tak buat dosa, tetap kena bertaubat pada Allah Ta'ala juga. Seperti Nabi juga menyebut, Nabi kata, inilah astaghfirullah wa atubu ilaihi fi kulli yaumin sab'ina marratan. Wa fi riwayatin mi'at marrah. Aku sentiasa bertaubat pada Allah Ta'ala pada setiap hari 70 kali. Ada riwayat lain Nabi sebut 100 kali.
pagi petang. Jadi begitulah Nabi pun bertaubat, walaupun Nabi sudah dijamin tidak ada terlibat dosa dan silapnya pun bertaubat. Bagaimana kita, jangan kita abaikan tanggungjawab untuk membersihkan. Man tazakka fa innama yatazakka li nafsi, kata Allah Taala. Siapa yang bersih, untung kebersihan tersebut balik pada dia juga, tak pada orang lain. Begitulah. Mudah-mudahan akan beri manfaat daripada kita apa ayat yang kita telah bacakan tadi tentang nikmat Allah yang banyak dari sumber lautan dan sebagainya. Nikmat Allah pada malam siang, nikmat Allah pada bulan bintang matahari, dan semuanya disiapkan untuk kita supaya kita sentiasa bersyukur. Ayat ini Allah tekankan supaya kita sentiasa merenung nikmat yang kita dapat sehingga kita timbul syukur. Hebatnya Allah bagi kita. Alhamdulillah Allah bagi kepada kita. Kita gunakan segala tenaga nikmat yang Allah bagi untuk ketaatan padanya. Itu tanda kita bersyukur pada Allah. Dan Allah nak sebutnya bahawa apa yang mereka sembah lain pada Allah tu tak mampu buat apa langsung. Tak mampu dengar, tak mampu apa. Walah, walaupun sekecil selaput kurma yang nipih tu pun mereka tak mampu nak cipta. In tad'u ila al-huda, dan malah mereka tak akan mampu respon apapun. Di akhirat nanti mereka akan lawan balik dengan penyembahnya. Allah datang balik berhala, tanya berhala, betul tak kamu ni Tuhan sehingga mereka sembah? Berhala tu akan cakap, batu juga, tak, aku bukan ajak mereka suruh sembah aku, tak. Akhirnya kedua-duanya Allah umban dalam neraka. Wahai manusia sekalian, kita ni adalah fakir, sentiasa memerlukan kepada bantuan Allah. Ada satu doa yang Nabi ajarkan kepada apa nama sahabat Nabi, tak ingat pula nama, Abu Buraidah Al-Aslami. Doa ni kalau mampulah, kata Habib Omar, dia kata kalau kamu nak sentiasa dapat kebaikan-kebaikan yang tak terputus-putus dalam kehidupan dunia kamu, amallah doa ini. Doa ini, doa yang diriwayatkan oleh Abu Buraidah Al-Aslami. Dia mengatakan, Nabi ajarkan aku satu doa untuk kebaikan. Allahumma inni da'ifun faquwi fi ridaka da'fi wa khudh ila al-khairi binasiyati waj'al al-islama muntaha ridai. Allahumma inni da'ifun faquwini wa inni dhalilun fa'izzani wa inni faqirun fa'aghnini ya arhamar rahimin. Ya Allah, aku ni orang yang sangat lemah, ya Allah. Aku memerlukan kekuatan Engkau, berilah kekuatan daripada-Mu pada aku, ya Allah. Saya minta, kita mengadu kelemahan kita, kefakiran kita, kehinaan kita. Allahumma inni da'ifun faquwi fi ridaka da'fi. Berilah aku kekuatan untuk menunaikan keridaan pada Engkau. Wa khudh ila al-khairi binasiyati. Panjanglah doa tu kan. Tapi siapa yang mengamalkan doa ni, memang Nabi sebut siapa yang mengamalkan doa ni, Allah akan sentiasa buka pintu kebaikan untuk dia. Pintu jalan-jalan kebaikan dunia sampai di akhirat nanti dia akan berjaya. Apa ni, doa Abu Buraidah Al-Aslami. Siapa yang nak boleh minta dengan saya lah kan, kemudian WhatsApp kita akan hantar doa tersebut. Boleh jadikan amalan bacaan pada setiap hari kita. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barikna fi. اللهم باركنا في هذا اليوم، باركنا في جمعنا هذا، باركنا في قراءتنا هذه، واجعل حجة لنا لا علينا، واجعل شفيعا لنا يوم القيامة. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين، اللهم أنزل الرحمة والبركة والنعمة والنصرة علينا وعلى أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا ضعيف، اللهم إني ضعيف، فقوي في رضاك ضعفي، وخذ إلى الخير بناصيتي، واجعل الإسلام منتهى رضاي. اللهم إني ضعيف فقويني، وإني ذليل فأعزني، وإني فقير فأغنني. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تقبل الله منكم، إنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.